Manado pakai kalah segala, gua lawan Vietnam. Tapi nggak apa-apalah, gua akui Bang Vietnam lumayan kuat lah. Gua lu lawan Bang, udah tahu gua yang kedua terkuat di ASEAN, masih pula berani lawan gua lu, jadinya kalah kan lu? Iya, namanya juga mencoba Bang, siapa tahu gua yang menang kan secara ajaib. Ah, mengada-ngada lu, terima aja kekalahan lu. Gua juga kalah guys lawan Afghanistan. Gua kira Afghanistan itu lemah guys, soalnya kan negaranya rusuh terus, mana ada waktu buat latihan main bola. Ternyata kuat juga dia. Iyalah Bang, Afghanistan lo ini. Gua juga kalah Bang. Sama kita Bang, kapan ya sepak bola kita maju ya? Gua udah capek jadi kayak NPC di sepak bola ini. Sabar Bang, suatu saat nanti lo pasti maju sepak bolanya. Tapi entah kapan mungkin. Aduh iya Bang, ya kapan sepak bola kita maju ini? Tapi gak apa-apa lah, yang penting kita kalah sama teman ASEAN sendiri. Malu soalnya gua. Iya, yang penting gak kalah sama teman ASEAN sendiri. Kayak teman sebelah. Lu ngejek gua kalian. Awas aja kalian ya, gua lempar pakai sendal emak gua kalian ya. Ada Bang Singapura guys, tengok skor dia guys. Iyalah gua ngaku kalah. Padahal Singapura maju ya negaranya ya, tapi kok sepak bolanya nggak maju ya? Udah kalian, kalau sama-sama dari yang kalah itu jangan saling bully lah. Sebaiknya kita berkawan dan saling mendukung. Masuk akal juga ya. Siap-siap Bang, siap. Aduh, kalian lemah kayak gua dong menang. Wih, alamak Indonesia. Indonesia ternyata menang guys. Tengok skor lah, 10-0. Alamak, hebat kali lah Bang Indo. Gua ngefans lama Bang Indo. Santai, apa lo Vietnam? Baru menang 2-0. Lah gua 10-0, beda jauh. Alamak, sombong lo ya. Coba lo lawan Myanmar, mungkin 0-0 skornya. Iya betul itu, betul. Gua kuat soalnya, makanya Vietnam cuma bisa cetak 2 gol. Alasan klasik kalian, jangan suka buat-buat. Apa lo tidak? Bang, udah bang, lihat Thailand bang.